Komunitas Seni Budaya Masyarakat Rumput atau KSBMR itu adalah komunitas seni budaya yang ada di PB. Dalam rangka Hari Teater Sedunia, KSBMR itu mengadakan puncak acara Restart 00. Restart 00 ini adalah rangkaian acara untuk penerimaan anggota baru. Jadi di puncaknya ini pementasan persembahan dari anggota-anggota baru Masyarakat Rumput. Pementasan ini juga tidak hanya drama tapi sekaligus drama musikal karena ada musik dan tari-tarian yang disajikan sama pemainnya. Tema acara RNM tahun 2011 ini kita beri nama Warnai Dunia dengan Karyamu. Jadi di sini kita mengajak semua rekan-rekan untuk berkarya mewarnai dunia agar tidak monoton gitu-gitu aja. Saya Laura. Laura kebetulan saya dari Teater Karung Universitas Pakuan Bogor di Masyarakat Rumput. Saya respect sama teman-teman karena atau eksistensi teman-teman gitu. Jadi untuk melihat pertunjukan teman-teman sekarang, kalau saya cukup respect karena hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Teater Sedunia. Nah, kawan-kawan dari kelompok teater komunitas teater kampus Bogor itu mereka mengadakan satu acara spontan gitu dari simple karnaval dan berangkat Kemuning Gading kemudian sampai pada Sempur gitu. Di titik-titik tersebut mereka melakukan performance gitu, 1-2 menit. Secara penampilan sangat, saya pikir untuk level dalam tataran mereka itu luar biasa. Berteater itu tidak mudah. Berteater itu kita belajar manajerial yang sangat kompleks, saya pikir itu. Jadi teruslah berkarya, belajarlah di situ. Saya pikir itu yang persoalan bentuk kemudian bagus atau tidak itu akan dipengaruhi oleh satu iklim apresiasi, dan itu yang terpenting saya pikir. Tidak ada kata lain, apresiasi akan terbangun ketika karya itu banyak ada, sehingga orang bisa menilai mana yang bagus, mana yang jelek, akan terus berputar. Nah, jadi teruslah berkarya, menciptakan karya, dan semarakan Bogor dengan karya-karya apapun itu. Dan mari kita belajar berteater, karena teater itu menyenangkan sekali.